Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kasudin SPDI, Ketua Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru SMK Negeri 1 Trisi tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mengajak alumni SMP dan MTs untuk daftar menjadi siswa baru di SMK Negeri 1 Trisi. Namun sebelumnya, pada kesempatan ini kami ingin memperkenalkan kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 1 Trisi agar adik-adik semua tidak salah memilih. Yang pertama, kompetensi keahlian di SMK Negeri 1 Trisi yaitu ada teknik bisnis sepeda motor untuk adik-adik yang ingin belajar mengenai sepeda motor dan ingin bekerja ataupun melanjutkan pendidikan di bidang sepeda motor. Yang kedua adalah teknik komputer dan jaringan untuk adik-adik yang senang terhadap komputer maupun jaringannya, baik itu bekerja maupun melanjutkan pendidikan di bidang tersebut. Yang ketiga yaitu akuntansi keuangan lembaga untuk adik-adik yang senang berhitung mengenai keuangan, baik dalam hal menyusun laporan maupun memperhitungkan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan keuangan. Yang terakhir adalah agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura untuk adik-adik yang senang terhadap dunia pertanian, khususnya tanaman pangan dan hortikultura, baik itu untuk bekerja di bidang tersebut ataupun melanjutkan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru, kami panitia penerimaan peserta didik baru SMK Negeri 1 Trisi tahun 2021 mengikuti sistem yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, yaitu menggunakan sistem online. Pendaftarannya terdiri dari dua tahap. Tahap yang pertama dimulai pada tanggal 7 Juni sampai dengan 11 Juni 2021. Untuk beberapa jalur diantaranya yaitu jalur yang pertama adalah afirmasi menggunakan surat keterangan tidak mampu ataupun kondisi tertentu. Dalam hal ini adalah baik yang terdampak COVID maupun bencana alam menggunakan jalur tersebut. Yang kedua, jalur prioritas terdekat. Dalam hal ini, untuk siswa dan siswi di sekitar SMK Negeri 1 Trisi dapat daftar melalui jalur prioritas terdekat. Selanjutnya, jalur ketiga adalah perpindahan tugas orang tua maupun anak guru. Untuk adik-adik alumni SMP ataupun MTs yang orang tuanya pindah tugas di sekitar SMK Negeri 1 Trisi atau orang tuanya adalah guru dapat mendaftar melalui jalur tersebut. Jalur keempat di tahap yang pertama adalah prestasi kejuaraan. Prestasi kejuaraan ini dapat adik-adik daftar dengan menggunakan bukti kejuaraan, baik kejuaraan akademik maupun non-akademik. Yang terakhir di tahap pertama adalah jalur prestasi rapor unggulan. Rapor unggulan ini di SMK Negeri 1 Trisi untuk kompetensi keahlian teknik bisnis sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, dan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura menggunakan nilai rata-rata matematika dan IPA. Adapun untuk kompetensi keahlian akuntansi keuangan lembaga menggunakan nilai matematika
dan bahasa Inggris. Sedangkan di tahap kedua akan dimulai pada tanggal 25 Juni sampai dengan 1 Juli 2021, yaitu hanya satu jalur menggunakan nilai rapot umum. Untuk adik-adik yang akan melanjutkan ke SMK Negeri 1 Trisi, perlu diperhatikan persyaratan PPDB SMK Negeri 1 Trisi. Di antaranya yang pertama adalah syarat umum, yaitu adik-adik harus sudah memiliki ijazah ataupun surat keterangan lulus yang dikeluarkan oleh sekolah SMP atau MTS asal adik-adik. Yang kedua adalah akta kelahiran. Yang ketiga yaitu kartu keluarga yang minimal penerbitannya 1 tahun dari tanggal yang ada. Yang keempat yaitu buku rapot ataupun keterangan ranking yang dikeluarkan oleh sekolah asal. Terakhir, untuk syarat umum yaitu surat tanggung jawab mutlak orang tua yang dapat diperoleh melalui link pendaftaran di website pendaftaran PPDB Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun 2021. Adapun persyaratan khusus penerimaan peserta didik baru tahun 2021 SMK Negeri 1 Trisi, diantaranya yang pertama adalah Kartu Program Penanganan Kemiskinan atau terdaftar pada DTKS untuk yang memilih jalur afirmasi. Yang kedua, yaitu surat keterangan domisili dari RT atau RW bagi jalur afirmasi korban bencana alam ataupun sosial. Yang ketiga, surat tugas orang tua bagi adik-adik yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua ataupun penanganan COVID-19. Yang terakhir, persyaratan khusus penerimaan peserta didik baru SMK Negeri 1 tahun 2021 adalah piagam maupun dokumen prestasi, baik itu akademik maupun non-akademik, bagi adik-adik yang memilih jalur prestasi kejuaraan. Mari siapkan dengan baik syarat-syarat tersebut sehingga adik-adik dapat diterima di SMK Negeri 1 Trisi. Adik-adik semua, jangan sampai salah pilih. Pilihlah sekolah di SMK Negeri 1 Trisi. SMK Negeri 1 Trisi dijamin gratis pendaftaran dan gratis biaya SPP dan DSP. Sehingga bersekolah di SMK Negeri 1 Trisi akan sangat terjangkau dan dapat membantu orang tua kalian. Sekolah NESA terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.